Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Summa amma ba'd. InsyaAllah pada kali ini kita akan ceritakan, kita akan bincang tentang tajuk pertama kita dan juga tajuk yang kedua lah. Kita gabung sekaligus tentang fiqh ibadah. Jadi saya kali ini akan ceritakan sedikit apa pendahuluan ataupun yang kita perlu tahu tentang ibadah kita yang kita lakukan seharian. Jadi kalau kita sebut tentang mazhab fiqh, kita kena ingatlah mazhab kita adalah mazhab Syafi'i. Selain mazhab Syafi'i ada mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Jadi mazhab Syafi'i ini daripada Imam Asy-Syafi'i taala. Jadi kalau orang kata kamu ni akidah mazhab apa, kita kata mazhab akidah kita adalah mazhab Allah Subhanahu Muhammad Asy'ari. Jadi mazhab Asy'ariyah oleh Imam Asy'ari. Mazhab kita ahli sunnah wal jamaah lah. Ahli sunnah wal jamaah tu dia ada dua. Satu Asy'ariyah dan satu lagi Maturidiyah. Maturidiyah daripada Imam Maturidi dan juga Asy'ariyah daripada Imam Asy'ari. Kalau kata mazhab fiqh, mazhab kita adalah mazhab Syafi'i. Itu yang dipegang dalam negeri di Malaysia ni semua pegang mazhab Syafi'i kecuali satu negeri saja iaitu di Perlis. Dipegang umum je. Al-Quran Sunnah tak ikut pada mana-mana mazhab. Jadi jangan peliklah kalau kita tengok fatwa ataupun pandangan-pandangan fiqh dia berbeza dengan negeri-negeri yang lain sebab memang dia punya undangan, dia punya sistem lah tulis. Dia tak ikut mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i kita ni beza ke dengan Al-Quran dan Sunnah? Tak. Kata mazhab ni apa? Mazhab-mazhab ni adalah satu aliran. Pembawakan yang dibawa oleh Imam Syafi'i macam mana kaedah nak faham tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadi kita ikut Imam Syafi'i sebab kita rasa Imam Syafi'i lebih pandai pasal Arab. Kita Imam Syafi'i lebih terdahulu dan lebih dekat dengan zaman sahabat dan juga zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam fiqh kita ni dia ada tiga aspek utama. Satu, dia hubungan manusia dengan pencipta dengan Allah. Yang kedua, hubungan manusia dengan diri dia sendiri. Dan yang ketiga, hubungan kita ni dengan masyarakat. Jadi tiga. Yang ni lah keistimewaan yang ada pada kita berbanding dengan agama-agama lain. Ada kebanyakan agama dilebih kepada hubungan dengan Tuhan. Yang lain tu buat sendirilah. Tak ada ketetapan. Tapi kita ni diajar untuk ada syariat, ada ketetapan dalam semua perkara. Sehinggakan dalam cara nak membuang najis, cara nak mengangkat hadas, cara nak mengangkat hadas. Jadi sampaikan benda tu orang-orang kafir Quraisy dia hina, dia pelik kepada sahabat. Macam Salman Al-Farisi. Kata, Nabi kamu ni ajar semua benda ke sampai nak masuk tandas? Jadi, Salman Al-Farisi kata, ya, Nabi kami ni ajar sampai sehingga cara nak bersihkan lagi guna batu ke apa ke. Yang tu keistimewaan agama Islam yang tidak ada pada agama ataupun istilah lain, way of life. Kita ada gaya hidup yang disusun dengan jelas dalam Islam. Dalam fiqh. Okey. Jadi dari sudut bahasa, fiqh bermaksud faham. Jadi ayat Quran disebut walakin la tafqahuna tasbih. Tapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Jadi faqih fiqh maksudnya orang yang faham. Kalau orang yang tu dia belajar agama sikit-sikit, dia tak panggil orang yang faqih, orang yang pandai fiqh. Sebab orang yang pandai fiqh ni dia pandai dalil-dalil tu barulah dia orang yang berbeza. Orang yang alim dia tahu dia. Dia orang yang faqih,
orang yang faham cara kita buat hukum pada Nabi pernah berdoa kepada Abbas, Allahumma faqih fiddin, ya Allah, berikanlah dia kefaqihan, kefahaman dalam agama, wa'alim ta'wil, ada sambungannya, dan pandaikanlah dia, alimkanlah dia dalam bidang ta'wil, ta'wil ayat Quran. Jadi Abdullah bin Abbas ni kenallah orang yang tafsir, orang yang faham zaman Nabi ini saja. Selepas daripada itu, dia jadi kepada sahabat-sahabat lain. So, sebab Nabi doa pada dia supaya dia beri kefaqihan dalam agama dan juga pandai tak boleh hukum ataupun ayat. Dari sudut istilah, okay. Jadi dari sudut istilah ini banyak dan biar macam ini dia kata, tahu syarak yang berkaitan dengan amalan-amalan tertentu. Dia dikata, tahu hukum syarak berkaitan dengan amalan yang praktikal. Jadi kita keluarlah daripada yang usuluddin ataupun yang tauhid. Kita tak ada amalan-amalan. Kita tu amalan hati kan. Amalan yang praktikal yang diperoleh dari syarak yang ekor ni daripada dari yang orang hadir. Yang apa dia keistimewaan fiqh? Dia bila sebut keistimewaan fiqh akan banding dengan syariat-syariat lain. Macam syariat Musa, syariat Nabi Musa. Syariat-syariat lain adalah untuk kaum dia. Syariat Nabi Musa untuk orang yang Musa untuk orang Nasrani. Kemudian syariat-syariat lain semuanya adalah sesuai pada masa itu kaum dia. Tapi syariat Islam, syariat Muhammad sesuai zaman Nabi dan zaman selepas Nabi sallallahu sampailah kiamat. Contoh kita kata kalau yang membezakan antara syariat kita dengan syariat yang terdahulu dalam bab taubat, syariat terdahulu kalau nak bertaubat dia kena bunuh diri. Al-Quran sebut faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba. Dia buat salah bila Nabi Musa alaihissalam dah kepada Nabi Harun suruh jaga kaum dia di ada di dalam sebab hari bila balik tu kaum dia dah sebuah berhala besar dibuat daripada dia dah nama dia lembu sami. Bila dia dah sembah tu Nabi Musa marah, hukum hukuman dia adalah kena faqtu anfusakum faqtu dikatakan yang buat tu sampai ratusan ribu, puluhan ribu orang yang keluar dari Islam diletakkan satu tempat ramai-ramai, tiba-tiba awan mari. Ini dalam tafsir ayat ada macam gelap semua tak nampak, pisau satu macam badi kecil, jadi orang ni ini sambil jadi itu syarat taubat pada zaman. Jadi sekarang taklah taubat kita cukup dengan tiga syarat. Yang pertama kita tinggal, yang pertama menyesal, yang kedua tinggal, yang ketiga azam. Sangat-sangat mudah. Di dalam mudah kita ramai ini yang tipu dan juga yang ambil terap. Jadi istimewanya fit kita ni sesuai untuk semua zaman sampailah pada hari akhirat. Dan juga dia merangkumi semua perkara. Yang keenam tu dia sebut bercirikan kemasyarakatan. Bukannya agama ni seperti agama rohbaniyah. Nabi kata la rohbaniyah Islam. Tak ada unsur kerahiban dalam Islam. Punya kerahiban tu kalau nak jadi dekat dengan Allah Ta'ala, duduk dalam guru semua, jangan bergaul dengan orang lain. Semua ulama kata untuk akhir zaman, zaman berharga, zaman banyak penuh, benda yang terbaik dibuat adalah kita lari daripada masyarakat. Yang hari ini zaman penuh ataupun zaman banyak corona ke apa ke, cara terbaik adalah kita duduk di rumah, kita jangan keluar di rumah. Akhir zaman pun Nabi sebut gitu juga, ada satu benda yang kita buat lagi benda, kita duduk di satu tempat macam arkah itu, duduk jangan bergaul dengan orang lain. Jadi itu berlaku masa zaman. Kalau tak, kita ni kena bergaul dengan masyarakat, kita nak berjual beli
dan masyarakat. Dia berbeza dengan sistem agama. Bila nak jadi orang yang baik, orang yang adil, kamu kena dalam kehidupan. Kita jangan tahu. Tidak ada dalam syariat Islam. Okay. Apa dia hukum pelajari? Jadi, kita pegang kita ni belajar adalah fardu ain. Semuanya wajib harus dalam berdosa. Dalam perkara-perkara asas yang nak masuk ibadat. Fardu ain dalam perkara asas. Cuma kalau kita tanya bab solat, apa dalil kita kena rokok dalam solat? Apa dalil kita kena bagi salam? Apa dalil kita kena sujud? Itu adalah perkara fardu. Yang pertama, kita tahu yang solat tu ada beberapa syarat. Kita tahu macam mana nak rokok masa itu adalah perkara asas. Perkara tentang dalil-dalil itu wajib. Tapi ustaz-ustaz, orang yang mendalami. Contoh, awak semua belajar tentang perubatan. Hukum belajar tentang perubatan itu adalah apa? Itu adalah fardu kifayah bagi ramai-ramai orang, tidak seorang. Bila kita dah belajar tentang ilmu doktoran, jadi hukum tu berubah jadi fardu ain ke atas kita. Sebab kalau kita tak belajar betul, kita akan salah buat-buat orang lain. Jadi akan jadi doktoran. Jadi fardu ain bagi kita, fardu payah bagi orang dalam bab fardu ain fardu payah ni, satu benda yang kita pegang. Antara kesilapan terbesar yang kita buat adalah kita bahagikan ilmu pada ilmu agama dan ilmu takut ilmu akhirat ilmu. Bila kita sebut ilmu akhirat ilmu, seolah-olah kita kata ilmu kejuruteraan ke ilmu sosiologi ke, ilmu tu ilmu dunia saja tak penting. Ilmu akhirat ilmu agama baru penting. Jadi itu pembahagian yang salah. Pembahagian yang betul adalah ilmu kita bahagi pada dua. Satu fardu ain, satu fardu kifayah. Jadi benda-benda walaupun bukan direct bersifat agama, kita kena belajar sebab kalau kita tak pandai, kita akan memotorakan orang lain. Jadi fardu itu cara kita faham tentang kemudian hubungan antara fiqh dan juga ibadah. Okey, kita ada fiqh, kita ada akidah, kita ada tasawuf. Semuanya saling berkait. Kalau pandai sahaja fiqh tapi tak pandai akidah salah, tak betul. Kalau akidah kita betul tapi tak semayang, jadi di sini ada sebuah contoh. Contohnya Allah suci tapi tak tu ada sebut tentang orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu izakum ila solah fardhu. Wahai orang yang beriman, kalau kamu nak solat, kamu kena masuk. Jadi didahulukan dengan perkataan orang. Banyak ayat Quran disebut ya ayyuhan nas wahai manusia. Jadi ayat ya ayyuhan lazina amanu wa iman biasanya selepas dia akan datang. Di banyak burung di Madinah. Di Mekah pada awal Islam ya ayyuhan nas wahai manusia. Jadi kataan selepas itu orang beriman kan orang bukan Islam muakam. Ya, jadi disebut ya ayyuhan lazina amanu wahai orang yang beriman. Saja apa penegasan dia. Kemudian tentang puasa juga sama juga. Buat puasa dia akan sebut dengan wahai orang yang beriman. Zakat yang lain. Infekoh. Infekoh ni apa penegasan dia. Yang ni banyak yang mesti tanya. Contohnya tentang infekoh ni. Apa ni ada satu bab. Contohnya bab jenayah. Jenayah itu termasuk dalam ibadah. Kata-kata dalam bab ilmu fiqh ni kita biasa belajar bab ibadah itu basic. Selain bab ibadah, bab puasa zakat seperti dia ada dua. Satu ibadah yang bentuk ibadah, ibadah khusus. Satu adalah bentuk ibadah umum. Ibadah khusus kita tak kenal Ta'ala pertama. Sebab itu dah tapi dalam ibadah umum contoh bab benda-benda tu tak direct ke hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kita niat dengan Allah Ta'ala baru dapat. Contoh, dalam ni dia sebut ibadah. Apa adalah ibadah khusus? Ibadah yang umum ada tak? Khusus, ya. Khusus
muamalat siasah syariah pemerintahan mengubah hukum berkaitan dengan jenayah dan juga jaga keselamatan ubat akibat dauliyah amah hukum diplomatik antara negara. Al-adab ikut tentang. Okey, hukum tentang adab iaitu tentang akhlak ataupun tentang moral. Ini adalah pembahagian. Terbalik pada ibadah pula. Ibadah maksudnya kita mengamalkan, kita mengubahkan kita menghamburkan diri kepada Allah. Jadi, cara nak jadi ibadah yang betul adalah kita merasakan diri kalau kita kata ibadat, ibadat kita ibadat apa? Ibadat zakat. Tapi buat zakat dalam keadaan kebang kita lah yang paling besar sekali, hebat sekali. Dan tak ada unsur merendah diri, unsur menghamburkan diri. Jadi, tak kenalah dari semua bahasa ibadat. Istilah pula, kita abdikan diri pada Allah Ta'ala, ikut paturan, ikut suruhan Allah Ta'ala sebagaimana. Jadi ibadat ni ada tiga. Satu yang berkaitan kita tak payah sebut pun. Iaitu ibadat rasa takut, rasa rojak, rasa mahabbah, apa maksudnya, rasa sayang. Kemudian ibadat yang berkaitan dengan lidah, dengan hati. Maksudnya bila kita sebut, dia akan dia dalam hati. Dia akan rasakan benda juga. Contohnya tahlil. Tahlil la ilaha illallah. Tahmid. Tahmid. Tasbih. Subhanallah. Tahbir. Allahu Akbar. Pun haukolah. Haukolah ni la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita memang tidak baca haukolah la haula wala quwwata illa billah. Ataupun istirja. Istirja ni ibadah lisan qalbiyah bagi kataan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Istirja. Kemudian ibadah badaniyah qalbiyah. Ibadah badan yang anggota kita buat dan dia akan masuk dalam puasa, solat, puasa dan juga haji. Macam kita sebut tadi, ada yang khusus, ada yang umum. Yang betul-betul ibadah yang tadilah, yang umum adalah semua. Jadi dalam yang umum tu ada sebut jenayah. Jenayah itu ibadah juga. Maksudnya buat tentang hukuman terhadap orang yang melakukan jenayah. Kristus kita tidak sana dia ada satu ibadat. Orang yang buat dosa pun akan lepas dosa. Dia akan lakukan ini. Syarat terima ibadah dua. Lah. Buat ikut syariat semayang, putu, cara semua tak. Tapi niat nak suruh orang tengok. Jadi, ataupun niat betul-betul kerana Allah Ta'ala ni semua ni. Tapi cara apa ke? Dia ada dua syarat. Eh. Jadi, jelas dan juga cara. Yang ketiga, yang seterusnya, sumber-sumber fiqh. Kita nak tahu hukum kita ni bukan sekadar Al-Quran saja, bukan sekadar sunnah saja, dia ada ijma' dan juga ijma' ni maksudnya kesepakatan para ulama' pada masa ni. Para ulama' semua sepakat benda ni. Benda ni. Lepas tu, kita tak ada dalam Al-Quran, tak ada hadis. Jadi, kesepakatan ulama'. Dan yang juga yang biaskan, ini maksudnya biaskanlah perkara yang lain, yang mana adalah aturan sama yang lain, tapi ada kesamaan dari sebab-sebab ada contoh paling mudah adalah sebab mohon pada Al-Quran tapi sifat yang sama kok dia akan tentang dadah dadah ni kaedah kias hukum agak diletakkan juga pada dadah sebab kaedah sebab yang sama dia diperhatikan di Al-Quran kita tak cakap banyak lah kita dah tahu tak jadi itu asun adalah sunnah sekali perkataan buatan takbir takbir akuan takuan
dagang, tapi Nabi dan Nabi tolak orang-orang. Lakukan sedang itu sebelum tak masuk dan masuk. Seterusnya kedudukan sunnah ijma. Tak syarat untuk jadi satu perkara itu ijma, ia kena dah sepakat dalam kalangan ulama mujtahid. Ulama mujtahid adalah ulama yang sudah sebab sifat dia. Oh. Ada sekadar ulama itu ulama yang faham mereka yang ulama lain jadi kesepakatan kalangan ulama ulama yang spesial ulama yang taraf dia sepakat patu ulama itu mesti terdiri dalam semua ulama semua sepakat tak ada orang kotor. Jadi yang ketiga ulama empat mesti berlaku dan yang keempat yang kelima yang disebabkan itu adalah nak hukum pertama adalah kias tu macam kait tadi lah kaitkan perkara yang tadi jadi hukum kias ini penting biasa dalam hukum selalu dia syarat kita nak boleh kiaskan satu bagi yang baru. Bagi lama zaman Nabi nak kiahkan kepada benda tak ada. Sebenarnya dalam kiah kepada banyak. Sebab banyak perkara-perkara baru yang dalam Quran. Hukum kita makan obat guna apa ni? Obat antibiotik corona. Jadi dalam zaman Nabi mana ada penyakit? Jadi penyakit yang ada obat jadi kiah yang pertama perkara asal macam tadi agung asal di agung jadi furu' perkara baru adalah dagang hukum asal asal pada agung adalah haram indah indah sebab yang menyebabkan sampai dia ialah membutuhkan jadi syarat kiahkan perkara lama pada perkara yang baru di tempat syarat istilah istilah ada fardu, ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada wajib. Okay. Jadi semua ni wajib itu guna tuntutan dia pun. Kalau fardu itu umumlah fardu. Biasa orang banding antara fardu dan wajib. Kita dalam mazhab Syafi'i fardu dan wajib sama. Kita yang Allah Ta'ala tetapkan secara khusus yang memang tanpa ada dari buat dapat ada, tidak dapat. Jadi semuanya fardu wajib sama kecuali dalam bahaji bahaji ada wajib fardu tak buat sahaja wajib kalau tak buat sahaja tapi kalau dalam mazhab lain mazhab Nabi dia dia wajib dia lain dan solat dia ada wajib dan solat dia supaya haram istiqam putus ni. Dia ada secara potong. Maksudnya memang berek berada bukannya sama-sama. Kalau sama-sama dia akan jadi tidak dari derek. Secara putus ataupun secara jazam. Kalau tidak jazam maknanya tidak putus. Contoh kalau sunat buat dapat pahala kalau buat contohnya beri salam. Okey, kalau sebut contoh beri salam, kita kena faham. Hukum beri salam adalah sunat. Hukum jawab salam adalah wajib. Hukum jawab salam adalah wajib. Jadi, pahala beri salam ke pahala jawab salam? So, pahala kalau ikut asal, sebut perkara wajib, bersolah. Sunat. Tapi ada beberapa perkara yang buat. Kalau sunat, bersolah. Contohnya dalam bab salam. Beri salam sunat dan beri salam ni pahala dia. So, daripada pahala wajib. Dia nak jawab salam. Sebab dia mempunyai
Dengan perkara baik yang menyebabkan kalau ini berjalan mulai tenang. Seterusnya, contoh lain adalah azan dan juga solat dari imam. Azan untuk semayang, perkara yang sunat. Tapi jadi imam itu perkara yang baru. Payah kamu yang makan ada seorang. Hukum beri azan tu sunat, besar lagi pahala dia daripada jadi rasa malu dah. Kalau kalau sunat muakkad yang Nabi melazimkan dalam ayat ini. Kalau sunat itu seumur tak ada yang buat ada yang muakkad. Contohnya solat sunat sebelum solat sunat tahajud. Di sisi Nabi SAW, solat tahajud adalah wajib. Di sisi Nabi SAW, solat duha adalah wajib. Banyak perkara-perkara yang Nabi SAW adalah wajib. Tapi, atas sebab rahmat kepada umat dia, perkara adalah jadi makruh kata ni buat tak dapat dosa tapi kalau tinggal dapat makan makanan yang bau busuk. Sebab kita di dalam masyarakat pasti kita kalau bau busuk boleh makan makanan. Tapi kalau kita confirm kalau makan benda tu tapi boleh jaga untuk bau busuk tak boleh lah maksudnya makan yang bau busuk yang makan bau lah. Di sini ada harus naik pokok rukun ada rukun ni perkara yang wajib dilakukan dia ada dalam hakikat perbuatan dia biasa rukun rukun solat dengan wajib solat apa beza dia rukun solat memang dia 13 tu baca rokok itu dalam solat wajib solat ada seperti mengadakan tak perkara tu dah solat dia berhormat pakai yang taklah kata benda tu direct dalam buatan sesuatu.